Oke, sahabat alam, kali ini saya sudah ditemani oleh Tarsannya Indonesia. Pasti kalian gak aneh lagi dengan sahabat saya satu ini, teman-teman. Di video sebelumnya kita sempat herping bareng, betul, sempat berburu bareng, bahkan makan-makan bareng. Dan kali ini saya sudah dibawa sama yang ahlinya nih, teman-teman. Kalau makan-makan di alam, kita tuh gak usah khawatir. Setiap yang ada di alam bisa diolah sama Kang Tarsan, teman-teman. Betul. Nah, kita akan menyusuri daerah perhutanan ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang aneh ya, Kang, ya? Betul. Kita lewat lereng-lerengnya dulu. Oke, habis itu kita ke dalam, terus ke sungai. Oke, siap. Yuk, lanjut. Lanjut. Nah, teman-teman, kita udah di pertengahan. Di bawah ada lereng-lereng, di seberangnya juga ada gunung lagi tuh. Ada suara air juga. Betul. Jadi itu di bawahnya. Di bawah. Nah, di bawah itu ada aliran sungai. Jadi kita akan turun ke bawah. Tapi aliran sungai itu nembus ke Saguling. Nembus ya. Ya udah, teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung turun. Siapa tahu saya dapat makanan. Yuk, lanjut. Sekilas si buah ini kresen, mirip ya? Dengan cherry atau kresen. Aduh. Dan teksturnya agak ngeres. Oh. Bukan jorok, ngeres. Oh iya iya. Kasar gitu. Tapi ya. Tapi kasar. Nah. Coba. Segarnya. Sayangnya cuma sedikit ya. Teh jerita. Gumading. Gumetap meureun. Yaudah, yuk lanjut yuk. Yuk. Nih teman-teman, saya menemukan jamur tete. Tete itu tangga kalau bahasa Indonesianya. Jamur tete, jamur pohon. Macam-macam. Terus jamur kayu juga, teman-teman. Betul. Lihat, selain jamur, di sini juga ada kepik, ada kukuyaan. Keren kan? Keren asli nak. Coba kan kemainnya? Ih, coba lihat. Wow, ada murah sekali. Ini luar biasa sih, baru lihat kepik yang gede kayak gini. Kepik ngompol kan? Ngompol tuh. Ih, bau coy. Lebih bau ini daripada ular ini. Ular picung. Kepiknya, regenya, diurangnya. Dan ini Kang, lihat selain di bawah. Jadi ini kayak bisa buat berteduh, teman-teman tuh. Tete. Selain buat bisa berteduh, ini juga buat pajangan bisa nih. Buat pajangan ya. Dibongkar kita jangan tuh. Nyawa. Harus sama kulitnya kan. Tapi orang Cina mah sok dijin obar sih. Obar mah. Oh, ramuan ya. Anjir, di dieu teh li. Wah, mana? Edan euy kepik yang li. Kicing teh di kieu tadi. Iya, dia tumbuh di pohon yang udah busuk. Dari awalnya apa? Ulam. Terus jadi kepik, jadi bangbung naon sebenarnya serangga teh. Iya. Ah, naon beetle teh. Rawa doang. Ayam mah ngapalkeun lagi. Yaudah teman-teman, lanjut. Barusan kita udah naik gunung, turun lagi ke bukit, turun. Dan ternyata di sini ada persawahan, di depannya juga ada hayna, gitu. Ajak. Oke, teman-teman. Kita tahu kalau di dataran rendah banyak makanan. Kita lewat sini cepat. Nah, teman-teman. Tahu nggak ini, Lur? Mana? Eceng. Oh, itu eceng. Nah, bisa dikonsumsi. Ini juga bisa dikonsumsi. Oh, kerabatnya genyer kali ya? Betul sekali. Oh, bangeng. Bangeng. Nah, mau dilamar bangeng. Bangeng. Sigado gar monyet ting nung ngadu jelema nih, bangeng. Aduh, bang nung, yes. Ya dalannya. Ayo. Oh, lihat. Lihat, teman-teman. Dan di sini saya menemukan nutrisi. Gila, coy. Ada nutrisi nih. Ini nutrisi alam seperti ini, teman-teman. Wow. Ketika kita capek, ketika kita putus asa. Ini makanan terbaik di alam. Wah, itu bisa membuka mata kita. Betul. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman, kita belum pernah ngonten seperti ini. Bukan. Saya juga udah pernah ya. Udah pernah. Tinggal kita coba. Cuma kita olahnya gaya Dedenon. Oke, nah itu teman-teman. Jadi kita
sebelumnya konten kita sudah pernah buat tentang pembahasan daripada si kecubung ini. Oh. Tapi hanya dimakan mentah, Kang. Oh gitu. Kita mau olah. Oh, diolah, dienak-enakeun. Oke, kita racik pokoknya buat jadi makanan lebih enak, teman-teman. Oke. Okay. Ambil dulu ya. Yuk, teman-teman. Kita panen. Yuk. Yang muda. Yang muda ya biar lebih crispy ya. Betul. Pucuknya tai lagi heula. Tapi bunganya juga kita bawa ya. Sok wae susuganana ieu malah. Oke, teman-teman. Kita petik yang agak mudanya. Seperti ini. Pucuknya juga ya. Wah, kebetulan nih ada ini juga nih. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan kecubungnya. Jadi kita ini hanya bereksperimen saja, teman-teman. Eksperimen. Tentunya tidak untuk ditiru. Ini tidak untuk ditiru. Betul. Teman-teman, karena ya ini juga kalau dikonsumsi secara tidak diawasi dengan profesional atau berlebihan itu akan sangat berbahaya, teman-teman. Jadi ini tidak untuk ditiru, teman-teman. Betul. Nah, kita hanya untuk eksperimen. Kita hanya bereksperimen. Orang-orang Spanyol aja yang kita para pencari ke apa namanya? Para pencari konten. Para pencari hayalan tingkat tinggi. Nah, itu, teman-teman. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini juga ada biasa senjata saya. Rempah-rempah ya. Rempah-rempah. Bumbu dapur. Bumbu dapur. Peso tadi di mana peso? Mantap sekali. Oke, teman-teman, kita bikin hawu. Hawu. Saya membantu aja, teman-teman. Oke, tuh bambunya udah disiapin sama Wantur. Jadi kita mah tinggal olah ya. Oke, teman-teman, apinya udah nyala, tinggal kita beres-beres. Kita bikin racikannya dulu ya. Wish. Di sini ada sagu, terigu. Kita bikin daun kecubung crispy. Tapi daiknya nggak ada harganya. Baik, siap. Pokoknya mah suatu kehormatan bisa makan racikan Kang Tarsan. Mantap sekali. Jangan lupa. Oke, teman-teman, kita pakai mesin. Tinggal kita kasih air. Bilang stop dong. Stop dong. Stop dong. Stop. Pokoknya coba kita cek nang. Wih, racikannya Edil saya. Oke, teman-teman, kita takokin. Seperti ini. Ya, kita masukin deh minyaknya. Mari. Bilang stop dong. Weh, stop dong. Sambil nunggu minyaknya matang. Wah, yuk kita potong dulu ininya nih, mau. Wah, itu tuh cakep. Kembangnya dulu atau daunnya dulu? Kembangnya dulu. Oke. Kita buat kembang mah kita iris. Nah, ini. Ini kita buang bagian ini. Oke. Okay. Kayak balapan bener. Bikin daunnya dulu kayak kembang.
ini bagian apa? Bunga. Bunga trompetnya. Kita aduk dulu di sini. Kayak bakwan. Bakwan ya. Kita bikin bakwan kalau untuk bunga. Oh, mantap sekali. Kayaknya ini pertama deh. Pertama bikin bakwan bunga cumi. Keren. Ger ah. Angkat dulu. Wow. Daun. Kalau kayak gini nih. Wah, ternyata seperti ini. Wow. Luar biasa. Wanginya. Wanginya. Wangi coy. Asli teman-teman. Ini bakalan keren banget nih. Ini jemput gitu. Balikkan. Wow. Angkat lagi. Oke, teman-teman. Kita goreng lagi. Wow, keren ya. Enjoy. Gawet wajib badan. Oke teman-teman, nih kita sudah menggoreng daun cupungnya. Tuh, lihat ada pucuknya, ada bunganya lengkap, ada daun tua lengkap banget. Pokoknya ini kita sudah goreng dan wow, kita lagi nunggu daun yang lain nih. Oh. Oke teman-teman, tuh lihat daunnya udah matang, tinggal kita makan. Bu, cari tempat makan di situ. Lanjut, kita pergi sana. Siap. Yuk lanjut yuk. Oke. Ah teman-teman lihat, mantap sekali. Seperti biasa, pertama-tama sebelum kita makan, kita naman. Bismillah dulu. Dulu. Guys, dulu gimana coba? Dulu nama bismillah. Tapi ada hiburannya. Oke. Kita nus dulu. Ini kurang asak ai orea mah cekala cekala. Siap. Mau kita mau mau pisan jigana atah. Nah. Seperti ini. Yang tadi saya tabur cabe. Seperti ini nusnya nih. Dari kepala sampai ujung ekor seperti ini. Ini cenderung juga. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak mabok. Coba. Ini real, bukan bayam. Tuh. Teman-teman, ini real ya, bukan bayam. Wah. Ternyata pahitnya kalah sama terigu ya. Jadi si daun kucumbung ini agak kasar. Iya, kayak bulu-bulu. Tapi ngenah ya? Ngenah. Sekilas ini dengan goreng bayam. Oh iya benar. Cuman dia memiliki tulang seperti ini nih. Ada tulangnya. Nah teman-teman, kenapa saya berani makan daun kecubung? Soalnya kita udah punya
penangkalnya. Penangkalnya, punya resepnya. Bisa apalnya? Gampang. Nanti dulu kita makan dulu, habis itu kita kasih tahu resep buat enggak mabok. Punya penangkalnya. Iya dong, makanya sok enak nikmatin. Oke, siap. Tadi ada bunganya mana? Oh iya iya. Nih teman-teman. Ini bunganya yang tadi diiris. Stik awangnya. Kalau bunganya lebih ini ya, kenyal ya. Lebih agak bau. Bau non ya. Bau parfum. Bau parfum. Coba sebentar. Enak. Soalnya ini tebal kayak bakwan. Iya. Yeah. Kayak babak. Enak. Enak lebih enak bunga nanya. Asli. Tadi hanya kalau suganti purwer kita maksudnya. Mantap dilobakan daun. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita banyak makan bunga, itu takutnya edan euy. Bisa-bisa aing nongeng di dieu. Amun untuk daun mah kayaknya agak aman ya, enggak terlalu mabok. Tapi enggak tahu. Liur aing. Wah, kira ku cauna naon geus liur. Tuh. Lihat. Buat teman-teman bisa ngebedain. Ini real. Ini bukan bayam atau daun-daun yang lain. Lihat. Ini masih utuh tuh. Daun kecubung masih utuh. Oke, kita bongkar. Jangan pakai terigu. Kuatan. Masih ada bulu-bulunya ya? Masih. Mau coba. Oh, ini nyegak. Nyegak kenapa? Buah angser. Parah emang. Uratnya apa? Kalau uratnya kayak agak keras gitu ya. Alot. 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 Habis. Cuma sisa terigu. Siap, cobaan lah, siap. Cobaan lah, Pak. Permen. Enggak sih, saya siap sedikit ya. Siap. Udah, contoh. Enggak, buru lah, adil lah. Kenyang. Buru. Udah buka penawarna. Cekal lah, itu bagian batangnya saya minta dikit lagi. Pidonin asyap. Pidonin asyap makan. Nanti kira orang minta pilna. Marah sana. Gurih. Gurih ya sok. Mantap. Nah ini sebentar mulai lanang ya. Berat kira. Oke teman-teman. Sebelum saya pusing, sebelum saya nggak eling, saya siapin dulu penawarnya. Soalnya kalau mau dikengke, kalau di nanti-nanti, saya bakalan lupa. Soalnya mabok kecubung itu kayak sugesti, kayak mimpi, ya. Ilusi. Oke, bentar ya. Siap, tutup dulu, siap. Apa ya penawarnya ya? Ini Kang Tarzan punya penawarnya, tapi nggak tahu kita penawarnya apa nih teman-teman. Pahang. Nah, jadi di konten saya sebelumnya kalau saya hanya mengunyah saja teman-teman, hanya mengunyah daun kecubungnya saja itu sudah lumayan pahit, tapi karena tadi kita dibalut dengan terigu dengan bumbu-bumbu masak jadi luar biasa, gak terasa lumayan pahit lah. Udah agak sedikit berat nih kepala saya teman-teman.
Lihat, ini udah muntah. Ya gue orangnya sebal, teman-teman, gak saya muntah. Ah, ini tahan. Ini teman-teman, ini penawarnya. Sebal gak saya muntah? Iya. Duh. Aduh. Anjing. Kermalier. Ngambek ya begitu. Minum lah ame cager belum ame bisa balik. Ame bisa balik. Ah. Minum lah. Non, iya. Sok wet, pompetan irungna. Penawar, penawar. Sok. Aduh ribu eh. Ini penawar ini penawar. Hah? Cok, pembetan irung, pembetan irung nak. Pembetan irung nak, pembetan. Bu, bisi mabok balik sih, saya balik sih. Bangset ki. Banyak. Pemakai uya, pokoknya mah penawar lah. Orang kita rajin. Kita minum tambahkan dah. Oke teman-teman. Bisi kaburu liar. Oke, nah teman-teman, pokoknya ini bukan untuk ditiru. Ini bukan menyontoh, nggak benar, tapi ini cuma eksperimen sama sahabat alam. Oke, mungkin tutup lah. Oke, ini teman-teman pokoknya kita itu nggak boleh ditiru. Kita hanya bereksperimen saja. Dan memang luar biasa. Enak, ya, enak mah enak. Enak mah enak, cuman ini memang benar-benar tidak untuk dikonsumsi ya. Buat teman-teman, ini sekali lagi tidak untuk ditiru karena kita sudah punya penangkalnya. Asal ngimpi aing dia. Oke, teman-teman. Tutup, 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 siap. Ya. Siap, aja di video. Siap, tolonganlah, siap. Tolonganlah, siap. Kalau enggak di video aja pi omongan. Parah ieu. Ribu. Jadi kekuatan jagoan dicocok oleh wong khusus satuan. Ngahakan oke ke Senamru. Anjing tuh. Terus ya kan yang memanjikan mana? Marabok cina ngonten deh dosa. Aduh ribu eh. Angkat angkat. Angkat. Oh, motor kurang. Bawa motor ke mana, Sep? Dia aja anjing atir. Dia. Kain nge jadi nge ilusi sih ya kayak marabok sih ya seserian. Kan deh saya mana marabok. Ya. Bantu bantu bantu.